ada penyakit pada pria muda yang menyebabkan bau tidak sedap pada penis. Lagi pula, bau pada bagian intim amatlah normal. Mungkin hidung kamu terlalu sensitif menanggapinya. Jika kamu merasa terganggu, coba deh perhatikan langkah-langkah mencuci penis yang benar. Khusus untuk kamu yang tidak disunat dan masih memiliki kulup, bersihkan penis dengan cara menarik kulup secara perlahan, kemudian bersihkan bagian bawahnya dengan menggunakan air hangat. Kalau tidak dibersihkan, smegma, yaitu sekresi alami sel kulit dan minyak yang berkumpul di bawah kulup, akan menumpuk. Smegma yang terdiri dari sel-sel kulit mati, cairan tubuh, minyak, dan bakteri adalah pelumas alami yang membuat penis menjadi lembab. Smegma yang menumpuk di kulup akan menjadi tempat bakteri berkembang biak, menyebabkan munculnya kemerahan dan pembengkakan pada kepala penis. Dan bagi kamu yang sudah disunat, cukup bersihkan perlahan penis dengan air hangat setiap kali mandi. Tapi mandi juga yang rajin ya. Jangan lupa juga untuk membersihkan pangkal penis dan testis, di mana keringat dan rambut tercampur sehingga bisa menghasilkan bau yang tidak sedap bila tidak dibersihkan dengan benar. Untuk mencuci, gunakan sabun yang netral. Hindari menggunakan sabun yang mengandung parfum atau menggunakan deodoran pada penis. Mungkin kamu juga bisa deh coba sabun bayi. Karena hal tersebut, teman-teman, bisa merusak selaput alami kulit. Dengan istri, kamu bisa menggunakan kondom terlebih dahulu. Tapi, coba deh, komunikasikan yang baik dengan dia, apakah dia menghindari seks karena bau tersebut atau ada alasan lain. Akhir kata, teman-teman, kalau bau ini tetap saja mengganggu kamu, coba untuk kunjungi dokter urologi. Beliau bisa mendiagnosa dan memeriksa kamu apakah semuanya masih dalam batas normal. Good luck! Thanks for watching, guys. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komentar. Jika ada pertanyaan, di langsung di bawah video. Okay? Thank you. See you next time. Bye.